Oke, yang pertama kita punya men special gift set, di mana terdapat 5 items yang ada di dalamnya, yaitu satu ada, kita buka. Oke, ini dia. Ini adalah Bio Essence Intensive Conditioning X ya. Yang dimana di sini disebutkan katanya si Men Bio Essence Intensive Conditioning X itu merupakan anti-aging water serum yang bisa menjadi booster untuk kondisi kulit kita setiap harinya menjadi lebih halus katanya. Terus yang kedua ini ada Perfect Clean All in One yang mininya, ini yang ada di dalam setnya. Ya, ini dia, tapi saya juga beli satu lagi yang lebih besarnya. Itu pilihnya berbeda, ada 125 ml. Kalau yang di dalam gift setnya itu hanya 50 ml saja. Jadi kalau misalnya kita mau keluar kota ataupun bawa bepergian, lebih mudah menggunakan yang gift set ini. Terus yang kedua, gift set yang travel kitnya itu diberikan juga yang Bio Essence-nya. Yang mana ini? Intensif yang ini ya. Oke, ini yang kecilnya. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan, pakai yang kecil-kecilnya. Terus yang di gift set ini yang paling besarnya juga ada Emotion. Emotion di sini firming and moisturizing for men. Jadi untuk melembabkan kulit kita nih. Nah, ada yang kecilnya. Jadi kalau misalnya mau bepergian bisa menggunakan yang kecilnya. Jadi ini satu set ini sudah including semuanya. Dan di dalam ini ada tata caranya nih. Bagaimana caranya untuk bisa mencuci muka, membersihkan mukanya, dan juga cara untuk menggunakan dari produk dari IOP ini. Ini memang khusus untuk laki-laki, IOP men, dan bagi Anda yang memang senang banget dengan Korea-Korea, ini adalah salah satu produk terbaik daripada Korea untuk yang laki-laki. Oke, ini untuk yang pertama produknya. Terus yang kedua tadi adalah Perfect Clean-nya yang ada di di gift set, tapi yang kecilnya yang ini 125, ini adalah box-nya. Tadi sudah diperlihatkan ya. Ini dia hasilnya ya untuk cuci mukanya. And then terus yang selanjutnya ada 5 produk lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 produk lagi untuk yang IOP Man ini. Yang pertama adalah Hydro Force Cream. Ya, ini adalah untuk, sebentar, kita buka dulu isinya kayak apa ya. Seperti apa isinya? Ini masih disegel. Jadi memang kayaknya rapi banget. Kita cobain dulu. Cairannya seperti apa? Ini dia. Open. Okay, dia light banget. Warnanya kayak biru begitu ya, putih tapi kebiru-biruan, dan saya cobain dulu deh. Rasanya kayak air ya? Yeah. Ringan banget. Ringan banget. Jadi nggak lengket, cepet kering. Dan terus juga ini yang kedua, ketiga. Selanjutnya adalah ada UV Shield Sun Protection. Kita buka dengan SPF-nya itu sebesar 50 ya. Nah, jadi kalau misalnya ini rangkaiannya
Mungkin nanti kita akan bilang rangkaiannya mana dulu. Saya juga belum baca sih sebetulnya rangkaiannya apa aja. Tapi yang pastinya saya membeli semua rangkaian yang ada di IOP Man ini. Terus ini besarannya adalah 50 mili. Jadi yang pastinya sih sun protector ini pasti digunakan pada siang hari untuk bisa sebagai sunscreennya kita nih. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya adalah All Day Perfect All in One Bio Dual Activator. Nah, ini coba kita buka. Let's open. Wow. Jadi semuanya sebetulnya di dalam boxnya aja sudah ada keterangan-keterangannya ya. Ada keterangan bagaimana cara penggunaannya dan bahasanya bahasa Korea. Ada bahasa Inggrisnya mungkin ya? Korea. All Korea. Jadi memang ini hasil Korea asli nih sih. Gak ada bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi setiap boxnya itu ada cara penggunaannya. Oke. Kita masuk lagi ke IOP Man All Day Perfect. Ini adalah bentuknya solid ya, bagus banget dan terlihat sangat mewah. Sesuai dengan harga tentunya, tidak membohongi kalau harga, dan ini 120 mili. Ya, ini sepertinya digunakan all day, artinya di semua di pagi ataupun malam. Tuh. Sepertinya digunakan. Moisturizer ya. For men. Ya, moisturizer. Oke. Okay. Next kita langsung ke serum. Triple Leaf serum. Oke, kita buka. Oh, ini botolnya warnanya berbeda. Ini warna hitam, blue degradasi. Warna hitamnya, terus ke bawahnya jadinya putih. Dan ini adalah Triple Lip Serum, Skin Lifting Serum for Men. Kayaknya untuk mengencangkan kulit kita nih ya. Dan ini CC-nya 50 mili. Untuk harga semua nanti tinggal dibaca aja di deskripsi, karena mungkin satu-satu saya harus cari dulu harganya berbeda-beda ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir itu adalah All Day Perfect. Ini Tone Up All in One. Kalau yang tadi bedanya adalah Bio Dual Activator. Ini moisturizernya. Kalau yang ini ada seperti ada tambahan sunscreennya. Dan dia ada warna ya. Dan kayak ini juga ada warna seperti warna kulitnya kita. Saya jadi kalau misalnya ada item-item, ini bisa ketutup sekaligus langsung udah pakai ini. Kalau kayak sisi krim gitu ya? Iya, kayak sisi krim. Oke, ini sesinya ada sekitar 120 mili. Dan warnanya SPF berbeda. Ya. Nah, ini nggak ada SPF. Yang ini tidak ada SPF, sementara yang ini ada SPF-nya. Jadi all in one-nya sudah benar-benar yang totally kalau misalnya di pagi mau jalan terus malas untuk menggunakan make up. Kalau misalnya orang Korea kan suka menggunakan make up. Nah, ini ada salah satu untuk menutupi kalau misalnya ada bintik-bintik hitam dan yang lainnya. Nah, ini ada SPF-nya adalah SPF 15. Ya, oke, okay. Itu dia semua rangkaian-rangkaian yang memang harus dipunyai oleh IOP Man yang bisa digunakan oleh kita. Tapi rangkaiannya mana-mana dulu, nanti kita lihat aja langsung di deskripsinya ya. Oke, okay, sekian dulu, sampai jumpa lagi, ketemu lagi nanti kalau sudah saya mau mencoba dari produk IOP Man ini. Thank you.